Kantor Sekretariat Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan di Megamendung, Kabupaten Bogor, dilempar bom Molotov. Polisi masih meminta keterangan dan mengumpulkan bukti atas pelemparan Molotov ini. Kantor Sekretariat Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilempar tiga bom Molotov oleh orang tidak dikenal pada Selasa dini hari. Pemilik rumah, Rosenfeld, yang merupakan wakil ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Bogor, baru mengetahui kejadian saat pagi hari setelah menemukan benda bekas terbakar di tiga tempat berbeda, yaitu dekat pintu masuk, ujung selasar, dan bagian depan rumah. Ketahui pada pukul 6 terjadi pelemparan. Ada tiga kali pelemparan, yang pertama mengenai kaca rumah, kemudian di garasi, kemudian lagi di dinding rumah yang bersangkutan. Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan melalui CCTV. Berapa CCTV yang diamankan mungkin? Ya, kebetulan di kantor tersebut ada CCTV-nya. Berarti sudah dilakukan oleh TKP ya, Pak? Sudah.